Dam ni kong susok, ikan po ni susok lah, mutong pa kong ito. Pada mulanya memang amat amat sukarlah, susahlah kan. Sebab perjalanan ke hospital Sultanah Bayah ni makan masa sikitlah. Ni benda ni keperluan. Tak itu banyak. Ya, ya. Nah, keperluan benda ni. Lagi dekat lagi baik. Nah, petakik dua orang sikit. Dia pembok seorang. Sultanah Bayah. Ha. Orang Nerang. Tinggal petani. Ha. Iyan. Ha. Semua jauh-jauh. Bukan kita cakap kita je seluruh kawasan pembok panjang manalah. Dia boleh pergi ke Penang lagi, dekat lagi. So, kalau Sultanah Bayah tu, mana kita kena ambil sehari masa. Sehari. Mana hari tu, kita tak ada kerja lain lah. Sehari, kita kena tunggu untuk hospital saja kan. Katalah ayah duduk di hospital, anak nak pergi melawat, pergi motor boleh. Cukup alhamdulillah lah. Pengurusan tu lagi, segala urusan penyakit lah, lagi cepat lah. Jadi, lepas nak keluar lah Lestak ni, jauh, nak kena naik bas. Taksi. Bila dah ada hospital Penang ni, makna kami lega lah bagi pihak penduduk-penduduk daerah Penang ni kan, rasa lega lah dengan adanya hospital Penang yang baru disiap kan. Kami ni orang susah di kampung ni, susah lah, mutong-mutong ya, lagi. Kalau nak pergi Ustaz nak pergi Penang, dekat lah Penang. Baik lah hospital tu. Lagi dekat, lagi baik. Alhamdulillah.